Halo teman-teman, masih bersama saya Ayah Naoki. Hari ini saya sekeluarga sedang liburan ke kebun binatang Ragunan. Lokasi tepatnya di Jakarta Pasar Minggu. Biaya tiket masuknya harus beli kartu J-Card dulu, nanti ada saldonya seharga Rp20.000. Untuk dewasa Rp4.000 dan anak-anak berusia mulai 4 tahun dihitung biaya masuk Rp3.000. Dan biaya parkir kendaraan bermotornya Rp3.000. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nah ini kita masuknya lewat pintu utara. Oh iya, ngomong-ngomong soal peta nih, walaupun sudah ada petunjuk jalan, tapi lebih enak kalau kita pindai atau buka peta lewat handphone kita agar lebih mudah memilih lokasi yang kita mau. Di sini juga ada trek joggingnya, bagus banget dekat danau. Terus ada wahana bermainnya juga, harganya termasuk murah ya. Untuk satu kali main hanya 1 koin, harga 1 koinnya Rp5.000. Untuk anak-anak wajib didampingi orang tuanya ya. Apa namanya apa tuh? Komo? Ya, namanya komodo. Komodonya tuh, komodonya warna coklat ya, kekaratan gitu ya. Ada dulu ada oleh iya. Mana? Ini gajah? Gajah itu, coba lihat belakang. Nah, ini, tuh. Tuh, sini, yuk. Gajahnya berapa? 2, mana? Mana 1? Mana itu? Oh iya itu. Kok ngajep sono ya? Panggil tuh gajahnya. Panggilnya lagi garuk-garuk tuh. Emang liatin apa emang? Ini apa? Sang ayam berapa? Susah gimana? Nanti dia nggak susah emang. Ngapain sih deh? Pedal mainnya mana kak?
Om. Di sini juga ada catur raksasa loh teman-teman. Buaya dia. Kamu tau nggak buaya di mana? Ada. Iya, di mana buayanya? Kelihatan nggak? Nih, kasih lihat nih ya. Ya, nih. Buayanya nih. Oh, buaya ngapung. Buaya yang udah anil ya? Udah, ini saya tuh anil. Oke, udah waktunya kita pulang teman-teman ya, karena sudah sore. Nah, jangan sampai lupa ya lokasi parkir motor kalian ke pintu utara lagi ya, jalan keluarnya. Hehehe. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Bye bye.